Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing. Kita akan bahas tentang cara download Autodesk Fusion 360 ya guys. Cara downloadnya, oke kita langsung aja. Di sini saya udah ada Google Chrome-nya. Tinggal tulis aja apa? Autodesk Fusion 360 download ya guys. Nah kita klik aja seperti ini. Terus tinggal kita download yang bagian ini ya, yang gratis. Dan di sini sarankan kalian bikin akun Autodesk dulu ya guys. Soalnya kalau Fusion 360 itu dia harus punya punya akun Autodesk dulu, baru bisa digunain ya guys. Seperti itu ya. Kalau yang gratis ya, kalau yang pembayar mah nggak usah seperti itu. Oke kita langsung aja di sini. Di sini udah ada download free trial-nya. Ini gratis 1 tahun ya guys. Fusion 360 yang ini. Nah di sini kita akan masukin dulu itunya emailnya. Ini kalau udah masuk belum ya emailnya. Kalau udah masuk, tinggal kita klik di sini. Coba klik dulu. Nah di sini kita belum masuk. Kita kalau saya kan udah punya ya guys akunnya. Kalau kalian yang belum punya akun Autodesk-nya, saya ada tutorialnya, nanti saya kasih linknya di atas deh. Ya saya login. Kita next dulu aja. Nah kalau udah dimasukin emailnya, tinggal kita ke yang Autodesk Fusion 360 yang ini ya guys. Tinggal kita klik aja ACC. Nah di sini udah lagi download ya guys ya. Terus installnya juga harus online ya guys. Di sini cuma file transfer buat ke komputernya aja ya, atau ibaratnya linknya lah, link buat transfer ke komputernya. Nah, ini untuk harganya guys ya, harganya nih, harganya per diskon 20% harganya ya, kalian aja ya guys ya 20 untuk beli pembeliannya. Emang mahal kayaknya. Terus tinggal kita coba kita buka ke downloadnya. Download buka, tinggal yang ini kita klik kanan ke run as. Yes. Tinggal tunggu, di sini prosesnya sedang menginstal. Di sini cuma install cuma ISSC aja ya guys. Cuma di sini kan dia otomatis dia sesuaikan spek sampai komputernya guys. Yang penting ada akun atau desknya doang kalau di Fusion 360 itu. Ya tunggu aja, di sini lemot gak ya saya internetnya, takutnya lemot, kayaknya lemot ya guys. Nanti saya akan cepetin aja lah di sini cara apa installnya ininya biar nggak terlalu lama. Nah kalau udah selesai otomatis dia akan masuk sendiri ya guys, masuk sendiri. Dan di sini emang rada berat, kecil dia ruang apa ruang atau Fusion 300 itu dia kecil, enggak satu apa ibarat setengah giga juga enggak, hampir 300 MB-an doang sebenarnya. Cuma apa ya ibaratnya ada. Nah, di sini saya sudah ada apa ya ibaratnya udah masuk email ya guys, udah masuk emailnya. Kalau belum dimasukin biasanya pas masuk itu dia coba kita di sini saya close ya. Soalnya saya kemarin kan udah dibikin, kita out dulu. Nah oke, tinggal kita akan buka aja, barusan di restart ya guys ya, mungkin error. Oke, tinggal kita buka aja atau Fusion 360 nya harus online ya guys ya bukanya. Cuma saya mengingatkan aja kalau buat ya buat belajar mah nggak apa-apa ya belajar. Tapi kalau lebih baik saya gunakan Autodesk Impactor ya guys. Kenapa disebutnya? Di sini nggak bisa, ibaratnya penyimpanannya cuma 10 doang guys ya. Saya mengingatkan cuma 10 doang. Buat belajar biasa ya nggak apa-apa gitu, nggak usah disimpan juga kan, nggak, yang penting untuk buat belajar aja, jadi nggak usah di save. Kita masukin kode dulu ya guys. 9 5 6 3 6 9. Ya saya gitu aja ya, saya saranin gitu ya, kalau buat belajar sih nggak apa-apa. Apa?
Oke, di sini udah bisa kebuka ya guys ya. Cuma di sini ibaratnya saya cuma cuma ngasih tahu aja. Untuk penyimpanannya cuma 10 doang ya guys ya. 10 penyimpanan filenya buat hasil gambarnya itu ya. Dan gratisnya itu sekitar 30 lah gratisnya itu kalau saya 30, tapi masih bisa dipakai 1 tahun untuknya, tapi nggak bisa di save, nggak bisa, harus online seperti itu ya. Ya buat apa kayak gitu mah. Mendingan kalau mau saya mendingan pelajari Autodesk Inventor sama kayak Autodesk Presence 360. Soalnya Autodesk Presence 360 itu yang ibaratnya kebanyakan yang punyanya juga punya yang punya duit ya guys ibaratnya. Soalnya dia harus beli, nggak bisa digunain pajakan apa gimana, nggak bisa ya kalau di atas Presence 360. Cuma saranin aja. Takutnya capek-capek gambar tapi nggak bisa di save gitu ya, percuma gitu. Itu aja ya guys, ini saya udah install Autodesk Presence 360 nya, semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.